Alhamdulillah dapat rezeki engko bengi kena engko sahur. Nah, ini nanti malam tak masak ya, teman-teman. Iki wis opo enake dhisik wae. Nah, kita buka puasa. Maam. Adan lho Kang ya, nganu medhot dhisik. Ki wedang iki. Bosok. Lah iya ki wedange medhot dhisik. Ngantek ngerampung-rampung nih. Warkono kan? Warkono, aku harus golek sinyal ning mburi. Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Mbak Iki. Nah teman-teman, ini sore-sore ya teman-teman. Udah hampir maghrib. Saya belum masak teman-teman. Apa gue belum masak, udah mandi. Terus arep masak apa bingung. Nah yuk lihat apa yang mau saya masak buat buka puasa hari ini ya teman-teman. Simpel-simpel aja ya. Ini saya hanya punya tempe. Tempe wis kedadean. Mau digoreng enak apa. Paling ini gak tak tepung ya, cuma tak goreng gitu aja. Nah ini punya sambal pecel sisa kemarin itu. Terus juga punya kulupan. Ini kulupan apa jenis kacang sisa kemarin juga. Nah ini saya mau cari lagi bahan tangguh kulupan ya teman-teman, buat tambahan apa kulup pecel. Tapi mungkin saya enggak cuman masak ini aja ya. Pokoknya yang simpel-simpel wae, nyambel-nyambel ngono karo ngulup. Yes, yuk ikuti, saya mau cari daun bayam. Terus ini tak nyalain dulu, nanti tinggal ngerebus ya. Sambil bikin bumbu tempe ya, teman-teman ya. Nah teman-teman, ini habis dari kebun ya, manen lagi. Tadi mau saya ajak ke kebun, gak wale ya. Bandino jak neng kebun, manen terus. Nah ini mau saya kulup teman-teman. Jadi nanti kalau yang mau pecel, kulupnya ya iki bayam karo kacang. Terus kalau saya kayaknya lebih suka sambal terasi teman-teman. Nanti kalian sambal terasi dan ngulup terong ya. Ini terongnya mau saya rebus ini nanti. Nah ini tak apa tarsi aneh dhisik. Ini tak buangin ya. Kayaknya udah mendidih tak pakai ini nanti. Bener-bener. Ini tak tukul di loro. Nek wis mateng tak potong. Ini terongnya godok loro ya. Terus ibu tak kasih garam dikit ya biar hijau daunane apa kacangnya. Ini bener udah hampir maghrib ya teman-teman, wis rodok melelep sing ngene iki akeh masak iki. Mudah-mudahan yo tepat waktu ya. Nah, ini tak cuci dulu. Ini langsung saja ya goreng tempe. Lah, gue kok payung ini. Nah, ini saya juga mau goreng nugget ya. Lawok nugget enak. Ini kulupan sudah matang juga, sama tempe juga udah. Lalu goreng lagi. Oh iya itu bayinya gini. Ini saya tak cuci ya. Ini enggak ke warung, enggak cari-cari tambah ngono ya. Wis apa enake sini kebon wae. Soalnya sore tenan nih. Untung aja ada di kulkas ada tempe. Nek goreng nugget. Lanjut ya, Bu. Siap.
ambil terasi kesukaan. Seneng ya karo sambal terasi. Ini kok kan. Nah ini singkong bentuk ini loh. Tak share nih kan, aku tak kayaknya oke. Terakhir mau itu urung buka. Aku perih tak kayaknya oke. Tinggal sini teman-teman tak kayaknya oke. Nah ini tak olesi oke ya. Katanya kalau kecepatan minyak itu olesi oke. Amin. Kena air panas, kena minyak, gitu luka bakar, itu kalau sudah di odol anyet ya. Tapi kerasa anyet juga ya. Harusnya saya punya itu ya, obat oles, apa salep-salep luka bakar gitu. Ya orang nyepain tapi coba-coba, kode wari. Ini karena apa, yang dibuatnya aku. Jadi seorang ibu ya, resiko ini gini ya, teman-teman ya. Neng dapur sopo wae wis mungkin pernah ya kena percikan minyak, kena giling. Jeneng wong ning dapur ya resikone kayak gini. Jadi ya inilah pengorbanan seorang ibu. Makanya saya sangat menghargai ibuku ya. Pengorbanannya sangat tinggi. Bales sosak gunung urung iso kebales kebaikannya. Sini selesai ya teman-teman, saya mau bikin apa ya segera nih ya. Oh, gawe teh anget wae andalan. Nah, ini masaknya udah selesai. Oh, kaget aku. Kok ngiyem lagi? Eh? Bocah berdolan, ae mamae enggak ditemeni. Mak, emangnya mama masak apa? Lah itu sambel goreng nake udah tempe goreng terus kulup ya kulup sambel pecel ternyata mama nggak buka di rumah lah tahunya mama sore jadi ini masak ya teh buku mun sekolahan astagfirullah apa enak buru nih hah yo enak lah kan mau delok mamas buka surapi apa iya? Baju apa warnanya? Baju apa? Oh baju muslim? Iya makanya kok pembalan-balan deh ngomongnya dadaan Rizal gak ngomong dari pagi sebenernya aku mau tuku ya orang ribet ya Rizal mulai jari jaluk sambal pecel tapi paling yang kok balik sekolah buka bersama tetap makan lagi ya Rizal ya karena tak turut ya sambel suka Yuna arep makmu koro Yuna kan nggak belum puasa nanti gue bios. Nah teman-teman alhamdulillah ya ini masakan wes simpel banget sangat sangat simpel ya kurur-kurur nyambel sambele apa sambele kacang juga masih sambel pecel. Nah ini ada lauk-lauknya juga tempe goreng sama nugget dan kulupan ya. Wes ngene wae. Ketak masakne kaya ngono. Eh, mantap. Mak, ikimu karo ikimu kaya ana putih-putih. Kena minyak, terus tak kasih odol. Astagfirullah. Lah kan biar enggak panas. Udah ya, ini udah siap semua. Ini begini aja, tinggal bikin teh angetnya ya. Wes, ini karek engko tinggal pilih sambal terasi apa sambal pecel, kulupane juga bisa dipakai, lauknya juga ada. Dah alhamdulillah ya teman-teman, iki masake cepet kilat tenan iki mau. Apa ini setengah jam iki mau. Soalnya udah sore banget teman-teman. Ora opo sing penting kena dinggo buka, engko bengi masak neng sahur. Nun. Nah, teman-teman ini udah siap semua, Kang Ojek ning mburi teluk-teluk. Teh wis masak mateng. Piye? Yeah. Cukup. Ya ditimbang. Timbang wong eh?
Yuk. Tombol kepingin. Loh, kok tombol? Darap juga, mbok juga kabeh piye? Lah pirang kilo kuwi kabeh? Lah jana barang pesen lho. Aku piye 11 kilo pesen kan urung teko. Oh. Kandas. Iki pirang kilo iki? 4. Yuk karo jana. Ditimbang sisan lho kowe, timbangan. Nah. Beda sih kene iki mbok. Jatah lho. Oh, kuwi ora tuku. Lah aku kan beda-beda klenger jam wis wengi kuwi selera mah. Tak jikok tok ae, tak jikok tok ae. Nah, dapat bonus Kang Ojak dari Kuala. Kowe sampean ordernya di kan udah Facebook ngono sapa-sapa sing ngono. Bojo nggo bojo. Iku pesen 10 kilo tenan. Heeh. Dikono wong kurwae ya. Iyalah super nang iki. Ya ngono kuwi sing sesuk calone. Wes kok kan iki. Terima kasih. Iki larang regane teman-teman. Lah kuwi ya siap dindom-domne Mbak Nong barang. Ki arep ora. Kuwi apa kuwi? Kayak gurita. Enak ora? Ya enak. Pedih aku, mending tambah no cumi sitok nganyang sekilo tiga ewat ya teman-teman. Alhamdulillah dapat rezeki engko bengi kena engko sahur. Nah ini nanti malam tak masak ya teman-teman. Iki wis opo enak edisi wae. Dan ini udah sore banget teman-teman. Iki duwe pacaan koyo ngene malam. Nah pinang kau ngajak di beret nih sisan. Ya tak payah. Kono seneng. Nah ini kita ke kebun ya teman-teman. Apa iki jenenge? Arep makan iwak. Yo, apa iki? Iya, iki agak gedenangan, agak mudeng. Lagi lo tak bunteli. Enggak iya, tapi urip ingan kena itu hijau. Kuwi terahno kasep. Ya Allah, okraku subur. Ini bentar lagi berbuah ya, teman-teman ya. Iki Rijal mau tak kon nyirami tanduran. Tangi turu adus langsung ning sekolahan buka bersama. Kayaknya belum perlu disiram ya, sesoke lah. Soalnya kemarin baru hujan. Ini cabenya juga udah pada merah-merah. Kena gosok bodoh kematangan nek gosok bodoh kemerahan. Tak makan iwak dhisik. Wow, gede-gede teman-teman. Ini bisa buat masak lebaran nanti ya, nggo dadakan. Wis gede-gede tenan. Soalnya lompong juga mau ya di cuaca ini. Ini besok pagi udah bersih ini, enggak ada ini daunnya ini. Kek ngekek isak menembian nih wangnya. Lagi apa ini? Dimen kan? Sotong. Oh, sotong. Enak yang gede tuh ya. Bukok, bukok ini loh kan? Kian tuh oleh-oleh. Jan, mantul. Kis diuncek nih sisan, edir si sisan. Wah, kek. Mahal ya cumi ini tak bilas terus tak do kulkas sik masake kembengi. Iki rezeki anak soleh tenan iki. Masak sederhana en saeneke tiba-tiba ada lauk yang enak. Bisa dimasak nanti. Alhamdulillah nih ya udah azan maghrib wis ngedemne sego kae karo tukang ojek barang. Nah, ini udah siap. Pak Dhe celuk induk. Dhe, kon maem ngono. Oh iya, kei wedang teh sik. Ben batal nih sik. Wis ada no, kayak paling ngerampung-rampung nih Pak Dhe. Pak Dhe senengane teh anget. Nah, kita buka puasa. Pak Dhe. Maem. Ada nih lengkangnya, nganu medoto dhisik. Ki wedang iki. Lah iya ki wedange medoto dhisik. Ngantek ngerampung-rampung nih. Ya. Ayo, oke, maem. Kita makan dulu, Kang Ojak ngerampung-rampung nih. Tinggal wae kesuwen ngenteni.
sambal terasi, sambal pecel, ki sambal pecel. Dikasih makan. Yuna makan sendiri ya, pakai nugget. Ya. Alhamdulillah. Aku seneng nih wedang anget. Wih, payahnya lali loh. Biasanya aku ya, makmu. Mama tak makmu pakai. Mama. Pakai sendok apa? Aku sekarang dulu. Gak traweh ya. Kenapa? Kok orang traweh? Ya. Ya, mam dewe. Mama arep nganggo kulup. Wow. Kayak sambal terasi. Tempe goreng sama nugget. Ya. Kulupe wis terong wae lah. Sama makan payek. Iki payeke tak jikuk sing remek-remek mau. Renyah. Nah, waktu siang tadi pas lagi bikin belum nyoba ya, belum nyicip. Renyah tenan. Remes. Wes, mak mendine. Ya, teman-teman, saatnya buka puasa. Masya Allah. Nikmat tenan ini ya. Bapak Rizal biasanya rasa seneng es, gawe es kayak gini. Aku mau kita ngangin tak. Terong kalau baru metik tuh direbus manis ya. Terong ngelaten. Ngepro es ngelaten. Imbu pun tak imbu. Mantap. Darah aku sambil pecel. Sambil terakhir. Rizal mau yang jalur, dia malah. Harap ya. Harap. Nikmatin luar biasa. Nang kang, lain kang. Warkono kan, warkono. Aku harus golek sinyal ning mburi. Nah teman-teman, ini sepertinya sampai di sini dulu ya videonya. Nanti jumpa lain waktu dan jangan lupa subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.